perasaan ada yang belah. Tuh, ini sampai belah guys tuh. Gara-gara mantan lu, Deo. Iya, aku juga. Udah, gak usah pikirin. Eh, dari. Kan. Apa? Kayak gitu greget, sumpah deh aku pengen marah. Sabar. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reza Nandita dan juga ada si Dikri guys, ada si Dewi juga, ada Bang Viral juga guys ya. Tuh, kenapa Del diliatin? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Bang Viral, channel Bang Cari, channel yang lain, channel yang sedih. Sedih, kenapa? Ini apa sih? Oke, jadi kita udah ada di rumah Bang Pira. Nanti sama Bang Pira. Gua dan ada Janita, ada Dikri, dan ada Dewi. Dewi tiba-tiba ke rumah karena dapat informasi apa, Deo? Kenapa? Enggak, ini apa? Itu motor, Jo. Kenapa? Ya udah aku ceritain, aku jelasin ya soalnya biar enggak salah paham. Jadi gini. Enggak, baru aja dikasih ya, lihat. Ini, Deo, apa namanya? Asli, kenapa nih, gitu? Dengerin, gua kan bawa Reja sama Dikri ini ke rumah, ada Dewi. Takutnya salah paham. Soalnya gue juga saksi gitu. Jadi ini tuh gini deh, gue kasih tau. Lihat ini jok, jok lihat tuh. Nah, lihat, itu tuh jok itu kayak ada bekas. Bekas apa nih? Bekas apa coba? Kompor uci. Coba. Bukan, enggak serius. Itu bekas kena bakar. Ini luka bakar di jok. Jadi aku sengaja membakarnya supaya cinta kamu ke aku semakin berubah. Menyala-nyala. Serius orang serius kenapa? Canda sendiri abangku. Canda kalinya. Coba jelasin dulu. Ini prank buat kamu. Kamu kan nyepeng aku gitu. Ini dirusak. Tapi ini pranknya enggak lucu. Iya, emang enggak lucu lah. Kalau lucu ini. Ini gimana sih? Itu tanyain ke yang punyanya tuh. Jelasin. Serius, kamu tiba-tiba kesini kenapa? Emang gak boleh? Boleh, takutnya kan di sini rumah gak ada siapa-siapa, ntar kenapa-napa? Gimana? Apa-apa, ya udah pokoknya jelasin ini kenapa mas. Jadi gini kan kemarin tuh aku sama Reja sama Dikri kemarin kan habis ke mana sih? Nyari siapa? Si ada masalah ya, problem sedikit ya. Nyari teman-temannya tim apa? Tuh mantan kamu siapa? Wildan. Nah itu teman-temannya dia. Kita nyariin dikarenakan motor si Reja dirusak. Pisor gua dirusak. Pecah, hancur. Kan pisor tuh yang di depan, heeh. Kaca. Yang motor ini jadi enggak. Terus kesel si Reja. Terus gimana? Kita kesel lo nyamperin, nyariin, ketemu, antemin, hajarin. Si Gugun nyakar. Si Gugun pingsan. Si Gugun kena gitu. Pingsan dikeroyok korban. Ilinya ngobatin dulu ini tuh, nenangin dulu. Kita pulang ke rumah. Ini udah berapi-api nyala-nyala. Nah, jadi ini tuh dibakar sama komplotan si Wildan. Teman-teman si Wildan. Tapi gak, emang udah fix ya, soalnya kemarin juga pada keluar. Ada buktinya kok? Iya, ada bukti ada. Video kemarin juga. Iya. Enggak kok bisa sih tiba-tiba ngebakar motor ini? Kan mereka kayaknya gak terima dah. Nah, dendam. Kita enggak kepikiran kok. Jadi ke motor. Dia bisa ke rumah ini. Iya. Mau nah, ngapain? Kita lagi di lokasi. Soalnya tuh ngobatin. Oh, jadi rumah. Mereka tuh pergi duluan gitu. Enggak tahu, enggak ngerti. Ya mungkin. Soalnya pas kita di situ dia tuh perginya tuh ke arah sebelah sononya ya kan. Kita lagi fokus di Sigut, pas kita pulang dia enggak, tapi ya, itu apa siapa ya, yang sama lu ke Pangandaran teh, Bang? Siapa? Si Hadi ya. Itu pas ngasih nah, ini ya. Tahu enggak pas ngasih motor? Si Hadi Gak tahu. Tapi orang-orang itu kok bisa tahu gua beli motor? Nah, itu. Dari siapa ya? Maksudnya kan gak mungkin kalau yang ikut-ikut kita tuh si Hadi kan. Sedangkan si Hadi itu kemarin ikut ke nah, bisa jadi gitu. Jadi apa sih namanya? Pengkhianat. Nah. Kan pas lu di Pangandaran kan tiba-tiba ada si Jamir. Iya. Nah, kan gak masuk akal kan tahu lokasi lu berdua di mana? Kan soalnya pantainya kan luas. Iya, ya si apa sih? Si Jamil itu kan bilangnya tuh dari story, tapi kan nggak mungkin ya. Oke lah kalau misalnya ke pantai kan Pangandaran ya. Sekarang pindah gitu. Nggak mungkin langsung ke titik kan, luas itu. Kan juga kan ada Pangandaran apa pantai timur barat. Nah itu kamu tahu. Tapi itu bisa pas di titik nah. Kita. Aneh. Nggak mungkin kan misalnya Bang Pira ngasih tahu, lu ngasih tahu kan nggak mungkin kan? Berarti
ada ya, lagi ya, di kata aku mah soalnya bukannya mitnah ya emang kemarin juga dia ikut ke timun. Nah iya, keciduk anjir. Iya, berarti ketakutan, ya, ketakutan panik. Bisa, ya, jadi bisa, dia, jadi. Kan? Bisa jadi, soalnya tapi nggak tahu kan. Kepergok tuh pelangap plongo. Kayak yang ketakutan ya, gitu, kita kaget. Kita ribut dia pelangap plongo, dihantam nggak ngelawan, kayak nggak mau banget jelek di mata orang-orang kan. Oh iya iya. Cina apa kamu? Nah, pusing. Mau mandi mau makan? Bukan. Apa? Kayak, gitu greget, sumpah deh aku pengen marah. Sabar. Nah, itu ujian. Gimana lagi mantan lu itu mah? Yang enggak, rusuhnya kenapa sih gitu, tak maunya apa gitu mereka tuh, maunya kamu. Nah kan aku gak mau sama dia tapi dianya masih mau. Nah, jadi pada gimana? Hasil gimana? Gimana? Kan aku mau maunya sama kamu tapi Bang Pinal mau kan udah oh, udah jadian kita. Iya kan, iya kan, cuma bercanda tuh. Maksudnya kan kayaknya kamu sama aku tuh pacaran tuh ada aja orang yang ganggu gitu. Mm-hmm. Nah, berarti kan mereka iri dong sama kebahagiaan kita. Ya gimana ya, kan aku juga kemarin dibilang aku ngerebut dia kan. Kemarin juga kemarin kayak gitu, lu ngerebut cewek orang katanya gitu. Jadi emang pembelaan si Wildannya direbut gitu, pembelaan si Wildannya. Aku kayak mikir dia kayaknya gue ngerebut si Dewi dari dia. Tapi lu ngerasa direbut gak sama Bang Pira? Enggak. Oh. Terus ngerasanya diapain? Ngerasanya diapain? Ya aku kan emang udahan sama si Wildan. Masalah aku setelah udahan sama si Wildan punya perasaan ke siapa-siapa kan itu hak aku. Ya, oh, iya. Emang mungkin terlalu cepat kali ya, baru ya, juga putus udah. Langsung suka sama aku. Nah, ya, gitu. Jadi iya curiganya di situ. Terus kan sebelum-sebelumnya pas lagi pacaran kali udah dibantuin-bantuin terus karena kayak gitu. Bisa itu bisa. Tapi ya namanya perasaan mah gak bisa dibohongin sih. Enggak, jadi gini loh. Kalau misalkan emang keke pengen ke aku, enggak harus kan sampai kayak sekarang ngerusakin properti orang. Ya kan mungkin. Apalagi, enggak, apalagi kan dia udah berani-berani apa kesini di sini kan? Iya, Anda tahu tuh. Apa sih berani-berani kesini? Apalagi kan si Wilan pernah tuh nyusulin aku kesini. Terus sekarang rusak properti. Kan kita nggak tahu kedepannya gimana. Iya, udah nekat kan kayak gitu mau. Ini juga tadi kan gak nyala-nyala anjir. Kebakar. Oh mati. Mati. No. Coba selang bisa. Sendal dia dan coba selang. Bisa sih. Kau ada aja diselang. Tapi sok kayak sedih deh. Nih guys, gak nyala-nyala ini kayaknya. Jelas. Tuh, tuas. Kenapa ya? Soalnya tuh lihat guys, ini bekas kebakar anjir, kaper. Ini giginya nyangkut. Oh, ada aja lihat ini juga tuh kayak gini ininya. Ya, giginya nyangkut di celahannya tuh. Oh iya anjir. Enggak tahu diapain aja nih. Cuman pas datang enggak, cuman pas datang deh ini kebakar ya, gitu. Jadi kepergoknya tuh pas udah nyala apinya. Iya, kagak ada, udah kagak ada orangnya anjir. Nah yang paling ininya apa? Satu orang kena siapa? Lagi ngumpet. Gak tahu siapa namanya, anjir. Yang tinggi-tinggi tuh. Jadi gimana ini kalau udah rusak kayak gini? Aku belum pernah make, aku juga. Ya tuh baru juga dikasih. Ya kan bukan sama aku dirusaknya. Terus kita juga berdua belum boncengan pakai ini. Iya sih, ya rusak boncengan tuh sekarang. Ya mati motornya udah rusak gini. Didorong. Ya kali didorong. Sama mereka berdua didorong, kamu udah pernah pulang. Enggak. Ya harus ke bengkel sih. Iya harus ke bengkel ini, soalnya gak hidup. Lu ada ini gak apa kenalan bengkel buat ini? Motor. Kalau bengkel-bengkel kan banyak. Ada sih. Kalau dibiarin kan sambil ini kali. Iya sayang, aku juga. Tapi ini bebas kan motornya diapain juga nantinya? Kita percantik aja. Boleh. Iya bebas. Ada sih. Apa? Bengkel kenalan, cuman. Ya bengkel. Tanyain dulu ini apa penyakitnya, kenapa kok bisa kayak gini, kenapa dibakar langsung, masih dibakar langsung. Takutnya parah. Ya bisa aja anjir ke. Ya, takutnya ke. Enggak, bukan begitu, takutnya di belakang ini diapa-apain sama dia orang. Sebelum dibakar gitu. Nah, soalnya kita kan lama di sana, ya berapa jam? Perjalanan juga jauh. Iya. Kemana tuh kemarin yang belah kapan? Perasaan ada yang belah. Ini sampai belah guys tuh. Ini cuma dari cononya. Oh emang. Minggu kali gua baru lihat soalnya anjir. Ini dari sana. Sayang banget ini motor, terus gimana tuh bener ini? Ya paling dibawa dulu ke bengkel teman gua lah. Cuman
lumayan sih, cuman dia kebanyakan motor balap, tapi gak bisa sih. Aja dulu tanya penyakitnya apa, kok bisa kayak gini, kita ngobrol di sana aja. Boleh sih. Jauh gak? Lumayan lah, setengah jaman. Kamu mau ikut apa di sini? Hah, mau ikut? Kagak ngontak anjir ini mah, dari tadi mau juga. Ikut apa mau di sini? Ikut aja deh. Udah, yuk. Biar tahu, gitu kan aku juga pengen tahu. Terus, rusak anjir. Ya. Emang dalam jadi ya, itu ya, gara-gara mantan lu Deo. Iya, aku juga. Udah enggak usah pikir. Entar kita balas aja dah, kita iniin motor dulu, kita fokus ke motor, nanti barang kamu ke bengkelnya. Jauh enggak? Lumayan lah. Yuk gaskeun. Ah. Yuk guys, kita mau ngambil ke bengkel dulu. Pengikut aja nanti gua lanjut lah. Bang Pira yang baru di. Kita udah nyampe ke tempat CD-nya guys ya. Tahu dalamnya pasti beda. Soalnya ini dibakar nyo, tuh lihat anjir. Sama orang bertanggung gak bertanggung jawab. Itu, tapi udah gak bisa diapa-apain, tadi juga di step ke sini. Heeh, di step. Apa gara-gara ini kali nyo ya? Kebakar kali ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ini. Berarti harus dibongkar. Harus dibongkar semuanya. Harus dibongkar full. Semua. Full, full. Turun mesin berarti ya? Iya, pasti. Oh. Kalau turun mesin biasanya yang diganti itu apa aja? Ya lihat kondisi kali kondisinya. Ya. Dalamannya lihat dulu. Takutnya dari kabelnya, takutnya apanya kan enggak tahu kita mah. Soalnya agak ke metik kan agak puyeng juga kan, baru pegang apalagi. Lebih enak dicek kan. Kalau dibongkar langsung aja, Nyok. Iya. Jadi gimana? Berarti kalau kelanjutannya nunggu bongkar dulu dong. Apa? Ya terserah itu mah. Belum tahu dalamannya gimana. Mau ditinggalin enggak apa-apa. Penyakitnya belum tahu dalamannya kayak gimana. Soalnya ini belum dibongkar ya. Iya, belum dibongkar. Mungkin nanti gua lanjut lagi aja setelah dibongkar. Gua tinggal dulu motornya di sini sama kiranya. Jadi langsung dibongkar aja nyok kali ya nanti. Kalau pembongkaran berapa hari ya? Sehari enggak nyampe lah. Oh, enggak nyampe. Cuman kan lu lagi itu, lagi ngegarap itu tuh mesin gestrek ya. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi aja kalau udah dibongkar. Mungkin kita kontekan melalui WA dulu ya. Siap. Kita mending gitu.